O Neto decidiu entrar pro BOPE, era um policial que acreditava na... Calma, não! Você não tinha o direito! Pra mim, sobraram o Neto e o Matias. Nossos policiais aprendem, hein? Quem fosse me substituir... Deixou o oficialmente! Pada tahun 1990-an, Brasil, terutama di kota Rio, menjadi daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Di sana, bandar-bandar narkoboy bersembunyi dan sering terjadi perang antar geng. Untuk membereskan masalah itu, pemerintah membentuk pasukan khusus bernama Bepo yang punya wewenang membunuh siapapun yang dianggap membahayakan. Inilah cerita nyata dari pasukan khusus Bepo saat mereka memberantas para polisi korup dan bandar-bandar paling berkuasa di Rio de Janeiro. Di tahun 1997, Rio de Janeiro menjadi kota dengan tingkat kejahatan tinggi se-Brasil, terutama di daerah favela, yaitu sebutan untuk daerah pemukiman kumuh padat penduduk. Seperti contohnya di desa Babilonia yang dikuasai oleh gembong narkoba bersenjata lengkap. Dan mereka sering bertingkah sesuka hati karena para polisi lokal di sana berada di pihak mereka. Para polisi di Rio hanya punya 3 pilihan, antara jadi korup, berpura-pura tak tahu tentang kejahatan yang terjadi, atau berperang yang kemungkinan besar berakhir mati. Maka dari itu guys, kebanyakan dari mereka memilih memanfaatkan jabatannya untuk mencari uang dengan berada di pihak gangster. Setiap diadakan hiburan atau konser, para polisi pasti datang dan sudah menjadi kebiasaan mereka akan pergi setelah mendapatkan setoran. Namun saat satu mobil polisi meminta setoran, di sisi lain ada 2 polisi muda bernama Neto dan Matias yang secara tiba-tiba menembakkan senapannya ke arah kerumunan. Quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou vai pra guerra. Seketika saja suasana konser berubah kacau. Orang-orang berlarian mencari tempat aman, sedangkan anggota gangster sibuk mencari dari mana asal tembakan. Neto dan Matias pun segera berlari mencari perlindungan. Namun mereka keburu ketahuan hingga terjadilah kejar-kejaran yang dipenuhi dengan saling tembak-menembak. Keduanya kemudian terpojok di satu gang sempit, dan yang mereka lakukan kini hanya bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Polisi di Brasil memang tidak dilatih untuk menghadapi situasi perang dengan gangster ataupun bandar narkoba. Tugas tersebut sudah ada bagiannya sendiri, yaitu pasukan khusus bernama Bepo. Pasukan Bepo ini guys sudah terlatih menghadapi situasi beresiko tinggi dan diberi izin boleh mengeksekusi gangster ataupun pengedar narkoba yang dianggap mengancam. Sesampainya di lokasi, Kapten Roberto yaitu Komandan Regu segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir lokasi dan mengamankan warga-warga yang terjebak. Sebelum lanjut ke cerita penyelamatan yang dilakukan Bepo, mari kita mundur dulu 6 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang Bepo dan siapa sosok Kapten Roberto Nascimento. Pada suatu malam, Roberto sebagai salah satu kapten terbaik Bepo ditugaskan mengawasi 2 polisi korup yang menjual senjata ke para gangster. Tugas ini sudah sering Roberto lakukan, dan sebenarnya ia sudah bosan karena pada akhirnya tetap saja masih banyak senjata ilegal yang bertebaran. Menurut Roberto, dulu kekuatan personil polisi ada 30.000 orang, dan seharusnya dengan jumlah sebanyak itu, perdagangan narkoba ataupun senjata bisa diakhiri. Namun mereka tidak diberi latihan yang baik dan gajinya juga kecil sehingga para polisi itu kebanyakan memilih bekerja sama dengan para pengedar. Pengintaian malam itu pun berakhir setelah Roberto memerintahkan anak buahnya untuk menembak, walau resikonya tembakan itu juga akan mengenai salah satu anggota polisi. Pekerjaan Roberto di Bepo sangat padat. Dia sering pulang dini hari dan pagi hari harus berangkat lagi. Hal ini pun membuat istri Roberto yang sedang hamil merasa keberatan dan meminta suaminya agar lebih sering di rumah. Alasan inilah guys yang membuat Roberto ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus pada keluarganya.
Di lokasi lain, dua pemuda bernama Neto dan Matias masuk ke dalam kepolisian Rio, namun keduanya seperti dipandang sebelah mata. Neto disuruh mengurusi bengkel mobil polisi yang mana selalu kekurangan personil dan suku cadang. Sedangkan Matias diminta mengurusi divisi pemberkasan kasus yang mana hampir seluruh kasus tak jelas hasilnya. Suatu ketika, Paus Yohanes Paulus II berencana datang ke Rio dan hal tersebut membuat Presiden Brazil memberi tugas kepada Beppo agar wilayah Rio dibersihkan dari gangster bersenjata dan pengedar narkoba. Tugas Beppo menjadi semakin rumit karena Paus ingin menginap di kediaman Uskup Agung yang mana rumahnya berdekatan dengan daerah Turano, yaitu daerah yang dikuasai gangster bersenjata dan para pengedar narkoboy. Roberto sebenarnya sudah mengusulkan agar Paus tidak menginap di rumah Uskup Agung. Namun pemimpin di sana menegaskan kalau hal itu sudah menjadi keputusan Paus dan Beppo harus tetap memberikan jaminan keamanan. Roberto tampaknya kurang setuju dengan tugas ini karena selain harus menantang bahaya, ia juga diberi waktu hanya 3 bulan saja. Meski sudah menjadi polisi, cita-cita asli Matias adalah menjadi pengacara, sehingga dia bekerja sembari kuliah jurusan hukum. Di kampusnya, Matias tertarik dengan seorang perempuan bernama Maria yang aktif di sebuah LSM yang ada di desa Prazeres. LSM ini memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Matias pun jadi sering ikut bersama Maria dan dekat juga dengan dua orang lagi yaitu Edu dan Alejandra. Desa Prazeres adalah desa yang cukup berbahaya bagi anggota polisi karena di sana banyak sekali anggota gangster dan bandar narkoboy. Matias juga sempat dilarang oleh Neto ketika bercerita akan datang ke desa Prazeres karena kalau sampai Matias ketahuan sebagai polisi, maka bisa saja Matias diburu dan dibunuh. Namun Matias yakin tidak ada seorang pun yang tahu tentang identitas aslinya. Selain itu, Maria juga menjadi alasan utama Matias mau mengambil resiko tersebut. Di Prazeres, Matias dikenalkan dengan Rodriguez, ketua LSM, dan salah satu murid bernama Lucio yang sangat ramah dan dekat dengan Maria. Selama aktif di LSM, Matias pun mengetahui kalau Edu dan Alejandra kerap mengkonsumsi ganja. Matias bisa saja menangkap dan memenjarakan mereka. Namun, ia memilih diam demi mempertahankan perannya sebagai mahasiswa biasa. Setelah selesai mengajar, Maria pun mengajak Matias berkeliling Prazeres sekaligus mengantar Lucio pulang. Awalnya, Matias bersedia, namun setelah beberapa menit berjalan, Matias memilih pamit pulang dengan alasan harus mengembalikan mobil temannya. Padahal guys, Matias menghindari kontak dengan beberapa warga Prazeres yang berkeliling desa membawa senjata. Setelah Matias pulang, Maria dan teman-temannya melewati tempat nongkrong Bayano, yaitu ketua geng di Prazeres sekaligus gembong narkoba. Meski yang lain hanya kenal biasa dengan Bayano, tapi Edu punya kepentingan sendiri. Rupanya selama ini Edu adalah pengedar narkoba di kampus dan sering mengambil barang dari Bayano. Barang haram itu Edu edarkan bersama temannya yang menjadi tukang fotokopi di daerah kampus. Di markasnya, Roberto bersama anak buahnya diminta berkumpul. Kemudian diarahkan supaya malam ini mereka memulai operasi pengamanan Paus. Ketika sudah diarahkan kemana target dan tempat tujuan penggerebekan, malamnya mereka pun segera beraksi. Penggerebekan ini dilakukan sesenyap mungkin dan Roberto tak segan memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati para penjaga yang dianggap berbahaya. Setelah kondisi dinetralisir, semua pemuda yang sedang nongkrong tadi ditanyai siapa orang yang berperan menjadi bandar di sana. Awalnya mereka diam, hingga akhirnya Roberto membawa seorang pemuda dan mengancamnya dengan pistol. Karena ketakutan, pemuda itu pun akhirnya menunjuk seorang yang menggunakan jaket. Dia
Sebuah presentasi di kampus membuat Matias kini dikenal sebagai pria pembela polisi. Hal itu bermula saat Matias, Maria, dan teman-temannya satu kelompok untuk presentasi. Materi yang diangkat membahas tentang penyalahgunaan wewenang, dan kesimpulan presentasi itu mengungkapkan masih banyak organisasi atau dinas di Brazil yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatan mereka. Salah satu mahasiswa merespon presentasi itu dengan menyebut kalau kepolisian Brazil adalah salah satu contohnya yang sering menggunakan jabatan dan kekuatannya untuk menindas orang miskin. Pernyataan itu pun didukung hampir semua mahasiswa, kecuali Matias seorang diri. Matias menegaskan kalau tidak semua polisi itu jahat. Menurutnya, masih banyak polisi yang jujur dan bekerja sesuai aturan. Semenjak pernyataan itu, Matias pun diberi julukan sebagai pembela polisi. Beberapa hari setelah penggerebekan di Turano, seorang ibu mendatangi kantor Beppo sembari menangis. Ia mengatakan karena Beppo membiarkan anaknya kabur setelah menunjukkan si bandar, kini dia tewas dibunuh teman-temannya. Roberto baru ingat bahwa malam itu ia memaksa seorang pemuda untuk menunjukkan siapa bandar di sana, dan setelahnya pemuda itu pun dibiarkan pergi. Meski menegaskan Beppo bukanlah pembunuh anak sang ibu, di dalam hatinya Roberto juga merasa sangat bersalah. Perasaan itu pun membuat Roberto semakin ingin mengundurkan diri dari Beppo. Semakin hari, Neto semakin aktif mengurusi bengkel mobil polisi. Ia semakin memahami kalau divisi tersebut sangat tidak memadai untuk mengatasi kebutuhan perbaikan. Dari banyaknya mobil yang harus diperbaiki, hanya tersedia 2 montir. Lebih parahnya lagi guys, kepolisian tidak menyediakan suku cadang yang dibutuhkan. Karena hal itu, para montir terbiasa memaksakan perbaikan, asal mobil atau motor bisa dipakai. Dari salah satu montir, Neto mengetahui kalau banyak oknum polisi yang sengaja menukar suku cadang atau mencuri suku cadang yang baru dipasang. Alasan itu juga yang membuat para montir enggan memakai suku cadang baru. Neto sudah berniat melaporkan hal itu ke atasannya. Namun, kedua montir itu mengingatkan kalau tindakan Neto pasti akan sia-sia. Tak menggubris peringatan itu, Neto pun melaporkan hal tersebut ke kaptennya, sekaligus memberikan daftar suku cadang yang hilang. Ternyata benar, sang kapten pura-pura peduli saat di depan Neto dan menyuruhnya meminta bantuan Fabio untuk masalah suku cadang. Semenjak saat itu guys, sang kapten menandai Neto sebagai polisi yang bakal merepotkan. Setelah laporan itu, Neto mulai sering mendampingi Fabio untuk mengambil pesanan suku cadang. Karena aktivitasnya itu, Neto juga semakin paham kalau para kapten bersaing untuk melakukan pungli agar bisa memberi setoran lebih besar kepada para komandannya. Fabio merupakan kapten yang tak terlalu sukses dalam pungli, sehingga dia tak begitu disukai oleh komandannya. Para kapten itu tak hanya melakukan pungli di jalanan, tapi di dalam kantor juga banyak terjadi pungli. Polisi berpangkat rendah tak jarang harus membayar untuk mendapatkan hak mereka. Beberapa kali, Neto berusaha melaporkan dugaan pelanggaran. Namun, semua laporan itu tidak pernah diproses. Dan Neto pun diminta fokus dengan pekerjaannya saja. Tak hanya Neto yang kinerjanya dipandang sebelah mata, Matias pun mengalami hal serupa. Segala usulan Matias untuk memperbaiki sistem penanganan kejahatan semuanya ditolak oleh sang komandan karena dianggap merepotkan. Tak sampai di situ saja, Matias juga mendengar langsung kalau sang komandan meminta beberapa laporan kasus harus dipalsukan. Semua itu dilakukan karena sang komandan tak mau daerah yang menjadi tanggung jawabnya memiliki tingkat kejahatan tinggi. Di sisi lain, komandan atasan Roberto mendengar keinginan sang kapten untuk mundur. Sang komandan pun berjanji akan memperbolehkan Roberto mundur setelah operasi pengamanan PAUS selesai. Semakin muak dengan kondisi kepolisian yang penuh korupsi, Neto memiliki ide liar untuk memperbaiki banyak mobil polisi sekaligus. Berkat aktivitasnya bersama Fabio, Neto kini mengetahui dari mana saja sumber pungli sang komandan. Neto pun mengajak Matias untuk mencuri uang pungli itu dan menggunakannya untuk membeli suku cadang.
Demi melancarkan rencana, keduanya pun membujuk Fabio untuk ikut. Namun Fabio hanya memikirkan diri sendiri dan meminta bagian uang hasil pencurian. Setelah mengetahui kalau uang itu hanya untuk memperbaiki mobil polisi, Fabio pun menolak terlibat. Meski tanpa Fabio, rencana mereka tetap dijalankan. Melalui kedua montir bawahannya, Neto menyabotase motor milik komandan, sehingga polisi yang terbiasa mengambil uang pungli tak bisa berangkat sesuai jadwal. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Matias untuk mengambil uang pungli tersebut. Dan di hari itu juga langsung dibelikan suku cadang yang dibutuhkan. Di kampusnya, meski sudah diberi julukan sebagai pembela polisi, hubungan Matias dan Maria tak berubah, malah menjadi semakin dekat. Meski demikian, Edo dan Alandra tetap merasa tak nyaman jika terlalu lama dekat dengan Matias. Saat hadir di sebuah pesta, hanya Maria yang mau berdekatan dengan Matias. Meski merasa teman-temannya menghindarinya, namun Matias tak ambil pusing dengan urusan itu. Tak butuh waktu lama, komandan polisi langsung mengetahui kalau Neto dan Matias lah yang mencuri uang pungli. Komandan juga yakin kalau mereka berdua suruhan dari Fabio. Sebagai hukuman untuk mereka, sang komandan pun memutasi Matias menjadi seorang juru masak, sedangkan Neto dihukum dengan pengurangan anak buah di bengkel. Sedangkan Fabio diberi tugas mengamankan sebuah konser di desa Babilonia, dan Fabio pun merasa ada yang janggal dengan penugasan itu, namun dirinya tak bisa berbuat banyak. Malam harinya di kantor polisi, Fabio sedang mempersiapkan timnya untuk patroli ke Babilonia, dan Neto tampaknya sudah siap dengan membawa senapan laras panjang. Namun tiba-tiba, Kapten Oliver dan beberapa polisi lain meminta Fabio ikut ke tim mereka untuk berpatroli ke Babilonia. Di momen ini, Fabio baru menyadari kejanggalannya. Sebelum pergi, Fabio pun berbisik ke Neto dan menyatakan kalau dirinya kemungkinan besar akan dibunuh. Mendengar hal itu, Neto tak bisa tinggal diam dan mengajak Matias untuk membuntuti mobil patroli hingga ke Babilonia. Sesampainya di Babilonia, mobil patroli langsung menuju ke area konser, sedangkan Neto dan Matias menyusup secara sembunyi-sembunyi untuk menuju area yang lebih tinggi dari tempat konser. Akhirnya guys, sampai juga di adegan awal tadi. Dari lokasi itu, Neto melihat kalau para polisi tampak berbincang dengan gangster bersenjata. Sembari terus mengintai melalui senapannya, Neto melihat salah satu gangster berniat mengeluarkan pistolnya. Tanpa pikir panjang, Neto pun menembak mati gangster itu. Tembakan Neto membuat konser otomatis bubar dan polisi pun diserang para gangster. Meski demikian, Oliver dan timnya tampak malah menembaki Fabio. Hal ini cukup membuat para gangster heran sejenak, meski setelah itu tetap menyerang semua polisi. Dalam posisi terus ditembaki dan kalah persenjataan, Oliver berhasil menghubungi komandannya sehingga Beppo segera diluncurkan ke Babilonia. Tak lama kemudian, Beppo dengan mudah melumpuhkan semua gangster bersenjata yang melawan. Neto dan Matias yang akhirnya selamat diminta untuk membantu Beppo dengan mengevakuasi jenazah gangster. Melihat cara kerja Beppo yang sangat bagus, Neto tampaknya terkesima dan mencari informasi tentang bagaimana caranya supaya bisa bergabung ke Beppo. Di tengah-tengah misi penyelamatan itu, Roberto harus meninggalkan timnya karena sang istri sudah akan melahirkan. Malam itu, akhirnya Roberto resmi menjadi seorang ayah dari bayi laki-laki. Keesokan harinya, Roberto diundang rapat oleh komandannya untuk membahas rekrutmen anggota baru yang sekaligus bisa menjadi kesempatan Roberto untuk mencari penggantinya. Komandan meminta supaya Roberto mengawasi langsung perekrutan tersebut dan memilih siapa orang yang pantas menggantikannya. Dari data yang sudah masuk, ternyata muncullah nama Matias dan juga Neto. Yes.
Insiden yang terjadi di Babilonia tempo hari menjadi masalah untuk Matias karena tanpa sengaja seorang wartawan mengambil gambar dan menaruhnya di koran. Baiano pun melihat koran itu dan marah kepada Maria serta Rodriguez. Baiano menganggap kalau LSM yang dikelola Rodriguez sengaja memasukkan polisi untuk menjadi mata-mata di daerah Prazeres. Maria tampak terkejut melihat koran itu karena dia tak menyangka kalau Matias adalah anggota polisi, begitupun dengan Rodriguez dan juga Edu. Mereka sama-sama berusaha meyakinkan Baiano bahwa tak tahu menahu tentang Matias yang ternyata seorang polisi. Beberapa hari kemudian, pelatihan calon anggota pun dimulai. Neto, Matias, dan Fabio memutuskan untuk ikut, dan Roberto yang akan menjadi mentor sekaligus yang menentukan siapa kandidat yang akan menggantikan posisinya. Fabio meski punya pengalaman cukup lama sebagai polisi, dia adalah orang korup, sehingga sejak awal Roberto tak menyukainya. Untuk Matias, meski dia jujur, Roberto juga tidak bisa mentoleransi kedekatannya dengan mahasiswa pecandu dan juga pengedar narkoba. Neto menjadi satu-satunya yang menurut Roberto cocok karena punya tekad yang kuat dan juga semangat yang sangat besar. Namun sebelum itu, mereka semua tetap harus menyelesaikan dulu beberapa tes yang sangat berat. Dalam pelatihan ini, Roberto menggabungkan pelatihan teori dan praktik. Khususnya untuk praktek, pelatihan akan dilakukan secara ekstrim untuk mengukur kemampuan dan daya tahan kandidat. Selama pelatihan, Fabio tampak kepayahan dan Roberto seperti menarget dia agar segera menyerah. Setelah mengalami luka di kaki dan terus-menerus disalahkan, Fabio akhirnya memilih menyerah. Pelatihan Bepo dimulai dengan 100 kandidat, kemudian di tahap kedua kandidat tersisa tinggal 8 orang. Akhirnya hanya ada 3 kandidat saja yang resmi bergabung dengan Bepo, dan 2 diantaranya adalah Matias dan Neto. Satu kandidat lain sudah resmi ditunjuk menjadi pengganti kapten lain, sehingga pilihan Roberto tinggal Neto dan Matias. Di momen ini, Roberto masih lebih memilih Neto ketimbang Matias sebagai penggantinya. Oleh karena itu, dia pun mulai mengajak Neto untuk masuk ke dalam misi pengamanan paus yang sebentar lagi akan datang ke Rio. Di sisi lain, Matias masih terus berhubungan dengan Maria yang marah karena menganggap Matias sebagai pemicu rusaknya hubungan antara LSM dengan warga Prazeres. Semakin hari, Neto banyak mendapatkan pengalaman dan peningkatan skill yang bagus. Bahkan, dia mencetak rekor membunuh 30 gangster di minggu pertamanya. Berkat Neto pula lah, misi pengamanan paus berhasil. Dan ketika paus datang ke Rio, semuanya dalam kondisi tenang, aman, dan terkendali. Meski hubungan Matias dan Maria sudah rusak, namun Matias masih punya janji yang harus ia tepati, yaitu memberikan kacamata untuk Lucio, yaitu anak di desa Prazeres yang tempo hari bertemu saat memberikan pelajaran gratis. Tadinya Matias ingin menitipkannya kepada Maria, namun Maria sudah tak mau lagi mengobrol ataupun bertemu dengan Matias. Terpaksa, walau beresiko, akhirnya Matias memberi pesan kepada Edu untuk memberitahu Lucio bahwa ada kacamata untuknya. Besok Lucio diminta mengambil kacamata itu di game center, tempat dia biasa bermain. Siapa sangka rencana kedatangan Matias ke game center besok siang dilaporkan ke Baiano. Mendengar kesempatan ini, Baiano pun langsung menginformasikan kepada anak buahnya supaya besok bersiap. Malam harinya, Neto menyampaikan kalau tadi ada surat dari kampus yang meminta Matias besok datang menghadiri wawancara penerimaan pengacara. Neto tahu profesi pengacara adalah cita-cita Matias sejak kecil, dan kesempatan ini sangat langka yang tak boleh disia-siakan. Matias pun menolak karena merasa kesempatan itu datang karena bantuan Maria. Lagi pula besok Matias harus mengantarkan kacamata kepada Lucio.
Neto pun membujuk agar sahabatnya tetap datang karena itu adalah kesempatan yang sangat jarang. Neto bahkan menawarkan diri agar dirinya saja yang mengantarkan kacamata kepada Lucio. Berkat bujukan itu, akhirnya Matias pun bersedia hadir ke wawancara. Keesokan harinya, Lucio tampak asik bermain di game center. Bangunan kecil di pinggir desa Prazeres itu tampak dikepung para gangster yang bersembunyi di sudut-sudut gang, sedangkan Bayano dan beberapa anak buahnya menunggu di dalam. Tak lama kemudian, mobil yang dikemudikan Neto berhenti, dan Neto langsung memanggil Lucio. Lucio pun tampak senang sekali saat menerima dan mencoba kacamata itu. Di momen inilah guys, tiba-tiba saja. Dua tembakan tersebut langsung membuat Neto tersungkur. Bayano yang tadinya akan mengeksekusi Neto yang sedang sekarat seketika langsung panik karena melihat tato logo Beppo di tangan kanan Neto. Setelah dipastikan lewat kartu identitasnya, Bayano pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk pergi. Ia tahu guys, jika sampai Neto mati, maka seluruh Beppo pasti akan mengejarnya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Bayano langsung mendatangi Rodriguez yang saat itu sedang berduaan bersama teman Maria yaitu Alandra. Tanpa basa-basi, orang suruhan Bayano langsung menembak kaki Rodriguez, lalu keduanya pun diseret. Dan untung saja Maria tak ikut diculik, padahal saat itu ia sudah sampai di depan rumah Rodriguez. Merasa situasi semakin kacau, Maria akhirnya mendatangi Matias dan meminta tolong supaya dibantu mencari Alandra dan Rodriguez. Karena sedang dalam keadaan sedih, Matias pun tak terlalu menggubris omongan Maria. Di tempat lain, dengan kejamnya, Bayano langsung membunuh Alandra di hadapan Rodriguez. Kemudian setelah itu, giliran Rodriguez yang dibakar hidup-hidup. Di malam yang sama, Bayano langsung mengemasi baju-bajunya. Dia berniat kabur dan bersembunyi di tempat aman. Sementara istrinya diminta Bayano untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah sakit setelah beberapa hari dirawat, Neto akhirnya meninggal dunia. Hal ini membuat Beppo marah, terutama Matias dan Roberto. Dari Maria, mereka pun mendapatkan informasi tentang perempuan bernama Rosa yang mungkin tahu persembunyian Bayano. Dari Rosa inilah akhirnya diketahui kalau Bayano masih ada di Prazeres, namun dia sedang bersembunyi. Berbekal informasi itu, akhirnya Beppo mulai memburu anak buah Bayano. Roberto menggunakan momen ini untuk menyempurnakan mental Matias agar siap menjadi penggantinya. Karena meninggalnya Neto membuat Roberto tak ada pilihan lain selain mewariskan jabatannya ke Matias. Meski mampu meringkus anak buah Bayano, Beppo kesulitan untuk mencari informasi sang bos. Meski demikian, Beppo tak menyerah. Hampir setiap hari mereka menyisir perkampungan di Prazeres untuk memburu Bayano. Akhirnya, pada suatu hari Beppo menangkap seorang pengedar dan dari pengedar itu ditemukan rumah yang berpotensi menjadi persembunyian Bayano. Setelah diintai beberapa saat, Beppo akhirnya menggerebek sebuah rumah yang ditinggali Bayano dan dua anak buahnya. Bayano yang sudah tertembak pun pasrah dan dia meminta Roberto agar tak menembak di bagian wajah. Mendengar permintaan itu, Roberto malah mengambil sebuah shotgun, lalu menyuruh Matias untuk mengeksekusi Bayano. Film Elite Squad menggambarkan bagaimana dunia kerja itu tidak selalu membela orang-orang yang jujur. Keputusan Neto dan Matias untuk mendaftar Beppo adalah sebuah aksi nyata yang dia lakukan agar bisa terbebas dari lingkungan polisi yang korup. Keduanya merupakan orang-orang jujur yang bergerak dengan motivasi yang berbeda. Meski demikian, karena kejujuran adalah fokus mereka, maka keduanya bisa terus meniti karir secara berdampingan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.